yang juga viral. Perusahaan toko buku Gunung Agung berencana menutup seluruh gerainya pada akhir 2023. Ini menjadi kabar yang disayangkan oleh masyarakat yang menyebut memiliki kenangan dengan toko buku legendaris tersebut. Pantauan tim Metro TV, toko buku Gunung Agung Pusat, kawasan Kuitang, Jakarta Pusat, tampak sepi saat dikunjungi pada Minggu siang. Pihak PT Gunung Agung menyebut beberapa poin sebab penutupan, di antaranya sejak era pandemi COVID-19 tahun 2020, toko buku Gunung Agung telah melakukan efisiensi dengan menutup beberapa toko atau outlet di beberapa kota, seperti Surabaya, Semarang, Gresik, Magelang, Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Hal itu terpaksa dilakukan demi mengatasi kerugian usaha akibat permasalahan beban biaya operasional yang besar. Tim Liputan, Metro TV.